Assalamualaikum, salam suria cinta, personal cinta anda. Kembali berteman kali dalam hashtag Apa Itu Cinta. Semoga anda baik-baik saja. Malam ini, Lin bersama dengan pasangan pengantin baru, Hazama dan juga Genevieve Kam. Selamat datang ke studio Suria FM. Thank you. Okey, dan untuk hashtag Apa Itu Cinta, Lin ucapkan terima kasih kepada Ooi Couture yang sponsor outfit Lin, juga kepada Acu untuk makeup Lin, dan juga kepada Starbucks Malaysia, okey, yang menaja hidangan minuman untuk tetamu kita malam ini, dan juga kepada Dina Skincare yang telah pun menyediakan hadiah istimewa untuk pasangan pengantin baru ni. Okay. Jadi pasti yang terbaik untuk anda selama satu jam, banyak akan dikongsikan dengan pasangan pengantin baru kita ni. Kan. Jadi kalau ada apa-apa dan nak tanyakan, silakan terus saja yang sedang anda saksikan sekarang ni di Facebook page Suria FM Malaysia. Boleh tanya sebarang soalan ke, kalau ada ucapan pasangan pengantin baru ke kepada pasangan Hazama dan juga Genevieve, silakan. So, macam mana? Alhamdulillah Kak Lin, saya rasa berbangga hari ni saya tergolong dalam orang-orang yang bercinta Kak Lin. Nama sebelum ni tak pernah bercinta ke? Sebab sebelum ni orang ingat saya tak kerti nak bercinta. Nengok, hari ni kita nak borak pasal cinta. Inilah, Hazama ni dia banyak buat kejutan. Yes. Kan? Orang lain pun orang kata kita boleh monitor dia punya perhubungan apa semua kan. Lepas tu naik pelamin kan, dapat tahu awal ini macam terkejut DJ Lin. Terkejut, tak tahu mana nak kahwin. Sebab, macam tu. Sebab bagi saya, cinta itu sulit. Sangat-sangat sulit bagi saya. So, saya memang suka menyulitkan cinta saya. Bahaya tu. Bahaya. Tapi yang penting, sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Okey, dan untuk anda pastikan, pastikan kesetiaan anda bersama Lin sama satu jam ini untuk hashtag Apa Itu Cinta di Suria FM. Okey. Dan jom ajak lagi wawarkan pada genggaman semua untuk apa orang kata, terus saksikan kami pada malam ini untuk hashtag Apa Itu Cinta. Okey, dan untuk Hazama mungkin boleh kongsi. Lepas jadi suami isteri ni kan? Tak boleh, tanya je. Berapa hari ni kan? Kita dah berapa lama kahwin dah? Adalah 3 minggu lebih kurang. Ni lelaki memang selalu masalah macam ni. Sebulan dah, ya Alhamdulillah sebulan dah saya bergelar suami orang. Kejap kan? Macam tak perasan gitulah. Saya rasa macam tengah bercinta lagi. Nampak? Ya, nampak eh. Berapa lama bercinta tu sebenarnya Azam? Saya dengan bercinta dengan dia ni dah dalam 4 tahun nak masuk ke 5 lah. Kan. Baru saya decide untuk nak kahwin dengan dia. Iyalah. Sebab dia yang urat saya, saya tahu saya handsome. Oh iya ke? Ya, saya muka tak handsome tapi hati handsome. Alamak. Tapi betul, kan? Wanita sekarang kan memilih lelaki yang berhati baik. Hati yang baik tu susah nak cari. Betul. Jadi itu yang membuatkan Jen terpikat pada Hazama. Betul ke tu Jen? Jawapan tu. Tak, cuba tanya kenapa kau terpikat dengan aku? Dah kau minta oleh aku kau. Sayang, cuba tanya. Bagi tahu kepada DJ Kak Lin kita ni, kenapa awak sayang dekat saya? Kenapa? Susah nak jawab. Mesti ada jawapan dia. Tak banyak sikit. Cuba kongsi sikit dengan pengasuh. Yelah, dia baik hati lah. Ya ke? Tak perasan. Itu je? Dia ni, dia orang yang jujur, ikhlas, kelakar, putih, hidung mancung. Mbak putih tu Kak Lin macam ada ragu sikit lah. Tunggu, tahun depan aku putih. Tahun depan saya putih, sayang. Ya. Okay, so kalau sebelum ini dalam di kalangan industri kan, melihat di mana ada Hazama, di situ ada Jen. Masa itulah sebelum gelar suami isteri kan. So ramai yang tertanya tentang status hubungan kalian berdua semua kan. So adakah memang orang kata hubungan itu sebagai pengurus kan, selalu memang tak menjadi satu yang muskil lah, di mana pengurus jatuh cinta dengan hati jatuh cinta dengan pengurus, kahwin berdua semua kan. Tapi maknanya Hazama dan juga Jen membuktikan dia salah satu pasangan yang berjaya. Yalah. Kan? Sebab saya, apa? Sebab dia lebih faham ke macam mana? Sebab saya jadikan dia pengurus selepas saya bercinta dengan dia. Selepas saya tengok, dia ni boleh memahami kerjaya saya. So saya rasa kebetulan pula dia ni ada sedikit sebanyak basic tentang industri muzik, tentang kerja saya sendiri. So saya rasa sebab tu bila saya include-kan dia tidak tak ganggu sangat saya punya kerja. Kalau pengurus, kalau kalau saya jadi, dia jadi pengurus bawa saya bercinta, itu mungkin masalah juga tu. Mesti betul dia juga, kena bambu dengan bos saya. Kan. Hazama ni ada angin tak? Jen? Tak. Orangnya? Tak ada angin? Lain macam jadi punya tak ada tu kan? Kan? Angin dia ala biasa penyanyi. Mesti ada angin lah eh. Angin adalah. Tapi so far Jen tahu nak how to tackle angin dia tu. Tengok keadaan. Saya
masa sebelum berkahwin. Masa sebagai seorang boyfriend kepada dia ni. Memang saya memang cepat berangin lah. Kita memang selalu lah, boleh dikatakan hampir setiap hari kita pasti akan ada bertekak punya kan. Tapi alhamdulillah kita bertekak macam mana pun kita dapat selesaikan benda tu lah juga. Kita cari jalan penyelesaian, bukan mengungkit lah benda tu. Kira bertekak profesional lah. Tak perlu juga. Tak hobi, perlu. Hobi. Bahaya ni. Ya, pakej. Bertekak tu bercinta tu lah. Pakej dia bertekak sekali lah. Okey. Alright. Dan terus saksikan Lin bersama dengan Hazama dan isterinya Jenny Become. Okey. Untuk hashtag apa tu cinta. Dan terima kasih untuk anda yang setia. Okey. Jemput minum tu. Ada hidangan dari Starbucks. Silakan hot chocolate tu. Okey. Alright. Hai Surya, apa menceriakan dunia. Assalamualaikum Surya Cinta. Tetap berteman Kalin melangkah ke jam yang kedua dan pun 96 minit malam. Di mana juga anda berada, doa Lin semoga anda dalam keadaan yang baik, tenang jiwanya, bahagia di samping pasangannya. Dan sekarang kita berada di dalam segmen hashtag apa itu cinta. Lin ucapkan selamat datang kepada pasangan pengantin baru, walaupun tak baru sangatlah, Hazama dan isteri. Terima kasih Kak Lin. Thank you. Apa khabar? Kak Lin dahsyat betul. Apa yang dahsyat dia? Selalu dengar dalam radio je kan, suara Kak Lin. Rupa-rupanya bila in person jumpa memang Kak Lin seorang dahsyat lah. Patutlah ramai pendengar sudah cinta untuk Kak Lin. Tapi tak boleh lawan Hazama. Kenapa pula? Yelah, Hazama dia punya, orang kata lagu-lagu tu dia punya letup sendiri macam. Tapi tanpa radio tak main lagu saya, tak meletup juga Kak Lin. So orang-orang macam Kak Lin ni lah yang support saya. Thank you. Alhamdulillah. Nampak tak tu? Tapi cakap pasal Hazama ni pun banyak juga kesulitan di awal karier seni awak kan? Alhamdulillah banyak juga. Sebelum berada di tahap sekarang ni kan? Banyak juga. Tapi tu pengalaman lah untuk saya capai ke sekarang. Ya, yeah, ya. Kalau tak ada benda tu, mungkin sekarang ni saya tak ke mana-mana lah. Dan ini cerita tiba-tiba naik pelamin ni, tiba-tiba umur nak kahwin ni kan? Macam agak last minute juga pun ada. Macam tergesa-gesa pun ada. Apa cerita sebenarnya tu? Media pun dikejutkan dengan berita nak kahwin? Sebenarnya saya bukan tergesa-gesa. Kita memang dah lama nak kahwin lah. Sebab kalau ikutkan apa kita plan, kita nak kahwin tahun lepas. So bila sebelum ni pernah keluar statement dekat paper, diorang cakap saya nak kahwin hujung tahun. So hujung tahun pun dah lepas. So lepas tu kebetulan pula saya ada borak dengan wartawan tu pula. Wartawan tu keluarkan statement, dia cakap saya nak kahwin sebelum AJL. Bila sebelum AJL tu pula, memang ada satu minggu ni saja yang free untuk saya. So saya cubalah, sebab saya nak tengok jodoh saya juga. Kalau orang kata kalau jodoh tu ada, dalam sangat sulit pun Tuhan kalau nak buka jodoh tu ada juga. Sekejap je lah. So saya try seminggu tu. Berjaya. Memang betul lah dia jodoh saya. Alhamdulillah. Kalau tidak mungkin kita masih bercinta lagi. Sebagai seorang boyfriend. 4 tahun. Tahu kenapa. Feeling kan. Kerana seminggu itu sangat bermakna untuk saya. Saya terus decide untuk menjadi seorang kasih. Tapi bila cakap pasal selebriti ni kan, bila nak mengakhiri zaman bujang semua yang mengimpikan maju dan besar-besar, grand-grand nak buat kat taman apa semua kan, nak buka pada peminat datang beribu-ribu. Tapi Hazama dengan Jen ni berbeza kan? Orang kata kita suka yang simple-simple je. Simplicity lah. Simplicity. Kita lebih suka macam tu lah, sebab sebab bagi saya, kita nak uruskan yang penting dulu. Sebab apa yang penting sebenarnya, kita nak majlis nikah yang pagi tu je. Tapi itulah yang saya cakap, seminggu tu penuh bermakna. Tiba-tiba ada je rezeki yang orang nak support, sponsor kita untuk majlis makan malam pada malam tu. So itu saya consider sebagai rezeki yang Tuhan telah aturkan untuk saya. So automatik saya punya perkahwinan pun jadi nampak meriah, nampak grand. Sedangkan saya mengeluarkan bajet yang sangat sikit. Itulah dengan apa, barang hantaran pun tak ada kan? Wang hantaran pun kenapa tak ada ni Jen? Tak masa ni lah kan? Itu barang-barang dunia je. Wah. Apalah. Saya cakap kenapa cinta dia ni. Okey, faham. Okey, untuk anda, pastikan terus bersama Lin satu jam ini untuk hashtag Peti Cinta bersama Hazama dan isterinya, Jenny Become. Orang kata individu yang tak sen lagi dalam industri juga kan. Pencapaiannya besar juga ni. Sebagai seorang music director, boleh bermain piano. Dahsyat ni kan? Dahsyat ni. Dan juga merangkap pengurus kepada karier seni Hazama. Itu membuatkan mereka lebih dekat sebenarnya. Banyak bakal dikongsikan sekejap lagi. Cuba bersama Lin dalam Suria Cinta. Dan boleh saksikan secara langsung juga di Facebook page Suria FM Malaysia. Dengarkan lagu pada Hazama.
baru kerja kat sini ke? Oh. Bapa dia nama ai Diana. Nordin. Okey tak muka? Tahu tak sekarang ni kan lately ni memang kat luar sana memang panas sangat-sangat tau. Dengan asap berdebu semua. So, muka saya jadi macam... Betul tak kering apa? Dia macam kering tak kering, basah tak basah, macam tu lembab tak lembab. Dia macam air... Air... Tahu tak? Air dij. Ha, jadi kita tak ada produk-produk bedak yang mana okey. Actually, I tak pakai bedak. Serius ke tak pakai bedak? I pun tak nak pakai bedak lah. I nak kulit flawless macam you. Okay? Alright. Thank you for the tips. Alright. Bye. Wow, jangan lupa layari suriafm.com.my. Anda akan mendapati muzik terkini dan artikel terhebat tentang Rani Kulub. Oh, wow. Give it up. Do it up. Tak layari, ayah report. Ayah report. Ayah report. Ayah report. Seindah ciptaan Tuhan terbentang luas. Kecantikan, kejelitaan jadi impian setiap wanita. Dinas selamanya. Kembali berteman kali dalam Suria Cinta di Suria. Cuma kasih kepada Starbucks Malaysia. Kan malam ni kita minum hot chocolate. Daripada Starbucks. Saya jemput minum Hazama dan Genevieve. Anda sedang saksikan hashtag apa itu cinta. Okey, Jen. Ingat lagi tak kali pertama Hazama melamar awak? Macam tu. Katanya Hazama yang tak ingat lah. Dia ingat. Saya makan kismis hari-hari kat Lim. Saya tak pernah lupa dengan orang. Okey, cuba cerita sikit. Macam mana tu waktu melamar tu? Dia minta nombor. First sekali saya usah dia ni, masa tu kita ada satu show lah. Tapi saya tak berorang dengan dia, saya expect dia ni nak cakap orang putih je ni kan. So saya macam try dia macam, boleh tak minta satu gelang? Dia ada empat gelang yang sama, saya minta satu gelang. Lepas tu saya macam kono-kono macam, okeylah, kono-kono nak cari perbualan lah dengan dia. Nak memulakan. So, kat mana? Show kat mana tu masa tu? Dekatlah perkarangan parking KLCC masa tu. Show tahun baru? Lebih kurang. So, apa pun saya dah lupa. Okay. Saya main dengan band lain masa tu. Dia main dengan Pada Tahir dulu. I see. Okay. So, saya pun dah usah-usah. Maksud saya ada girlfriend lain. Nampak? Nampak tak? Itu nak cerita tu. Macam jahat sikit lah kalau orang dengar cerita ni kan. Tapi ni jodoh saya cerita benda sebenar ni. Sebab saya dah tengok dia dah lama dah kan. Cuma tak ada peluang nak berborak. Mengintai dari kejauhan je lah. Mengintai dari tidak kamar je. Okay. Lepas tu satu hari tu saya dapat perform dekat Anugerah Industri Muzik lah. Lepas tu masa tu dia ada jadi house band lah. Dia main piano ke apa entah masa tu. So saya sengaja tunggu kat belakang backstage sebab saya tahu dia ni mesti lalu sini. Saya nak minta nombor telefon dia ni. Sekali Tuhan tu dengar saya punya doa tu. Lepas saya diingat nak nampak dia, betul-betul dia lalu. Kebetulan lagu ni pula keluar.
Oh, lagu Kok Aku ini sekarang ni? Ha. Okey. Lepas tu, bila saya nampak dia, saya terus macam dengan rasa terlalu malu, saya cakap, eh, boleh tak minta nombor telefon? Sebab konon-konon nak cerita pasal muzik. Arrangement. Arrangement berapa? Arrangement berapa? Tekti Brazil. Sebab tu kalau ada orang tanya dia pasal arrangement, saya senang jealous. Itu tekti saya. Itu dulu tekti saya. Okay. Tiba-tiba bila saya minta nombor telefon, jawapan dia apa tau? Ah, sorry ya, kena beratur. Okay, buat juga tak, ni. Takkan kita nak bagi macam tu je. Macam tu, alah, macam murah pula perempuan ni. Senang-senang bagi nombor. Nampak tak? Tapi kita dah kenal kan. So, saya rasa macam okay. Bagi saya tu satu penolakan lah. Macam okay, tak apa lah. Okay. Tak nak bagi tak apa. Kat situ sekurang-kurangnya saya tak nak berharap sangat. Lepas tu kan, saya try lah. Lepas tu, tapi saya rasa agak daring juga. Saya minta nombor telefon dengan kadang-kadang macam malu-malu. Dalam keadaan malu-malu tu saya. Tapi saya try lah untuk macam, kita dalam hidup kita, kita kena cuba. Betul. Lepas tu kita cuba. Lepas tu saya tu seminggu saya mesej. Lepas tu masa tu saya ada girlfriend. Nampak jahat lah, kita minta maaf ya tuan-tuan perempuan. Ini cerita sebenar ni. Saya ada girlfriend. Tapi kita masa tu dengan girlfriend saya tu, kita dah tak apa nak apa sepahaman lah yang lama tu. So kebetulan saya mesej-mesej, duk mesej-mesej dengan dia. Lepas tu kita borak-borak tentang permasalahan cinta je. Pasal macam ni lah, macam Kak Lin lah. Macam ni lah. Macam Kak Lin lah. Sebab tu saya malah borak lama-lama dengan Kak Lin. cerita dia, punca dia pasal cinta kan ni. Okey, okey. Pasal kerja pun ada. Dia ni dah serupa macam profesor counseling punya orang. Pandai dia counseling saya. Saya pun macam, bagus, matang lah dia ni. Tak, ada lagi satu kawan ada juga. Kebetulan ada masalah perhubungan. Dia ni memang pandai bercakap, cacu-cacu-cacu dia cakap. Maksudnya DJ Lin Cuti boleh jemput Jen lah. Boleh, insyaAllah. So, bila saya dah minta nombor telefon, kita dah mesej-mesej, saya pernah cakap dia, kau jangan mesej aku selalu hari-hari. Lepas tu dia tanya kenapa, saya cakap, kalau kau mesej aku hari-hari macam ni, lagi cukup seminggu kau tangkap love dengan aku. Saya try, budak keramat punya ayat. Ayat power. So, seminggu kemudian, dia mesej saya. Hari-hari kita mesej, saya tanya dia, kau dah tangkap love kau dah tangkap love dengan aku ke? Dia jawab apa tau? Yang dia ni pun jujur, jujur na'udzubillah. Dia jawab. lah. Dia jawab, saya terus macam, keluar lagu Kuat Kuih. So, kat situ yang kita rasa macam, tapi masa tu konflik dia saya ada. Saya ada girlfriend saya. Tu tak macam mana tak gedebak. Tak ada lah konflik kita orang, kita berjumpa lah, tiga orang kita berjumpa. Lepas tu saya tinggalkan dia, saya pilih girlfriend lama saya. Saya memang encourage dia buat benda tu. Sebab kalau dia boleh buat benda tu kat girlfriend dia, dia boleh buat dekat Jen juga. Selalu perempuan test lelaki macam tu. Memang saya pergi, dia saya jujur punya orang. Apa yang dia cakap, saya okay, saya tinggalkan dia. Tapi lepas saya tinggalkan dia, saya bersama dengan ex saya tu. Kita rasa macam, kita teringat-ingat tau. Apakah itu cinta? Saya rasa macam, nak berborak-borak sampai tu tahap, tiba-tiba saya dah pun putus dengan girlfriend tu. Lepas tu pada masa sama saya nak pergi balik kat dia kan. Dia tak terima saya dah. Dia sudah pergi berjemur, konon-konon frust lah tu. Pergi tanning dengan kulit dia. Dia selop kepala sebelah rambut dia tu, konon-konon frust. Saya rasa macam, saya rasa macam, okey lah, dia ni okey lah. Kebetulan masa tu kita memang tengah buat lagu Malaikat. Keluar pula lagu Malaikat sekarang ni kat Suria FM. Kebetulan lah. Kebetulan lah. Lagu Semalam, Dengar-dengarlah. Maksud kebetulan saya tengah buat album yang Penipu Lara tu. I see, okay. So, tu yang terjumpa dengan dia apa semua tu. Bila kita dah decide untuk bersama masa tu. Ingat tak tadi declare? Tak. Itu saya Bukan, maksudnya declare sebagai pasangan bercinta. Maknanya kita tak pernah macam declare. Tak ada bagi tahu. Kita tahu je kita macam dah macam masa keluar paper ialah masa 2013 hari sebelum konsert Prelude AF. Lepas tu, itu disahkan bercinta. Yes, tak, dia keluar paper sebagai macam kita keluar sebagai couple. Sebab pasangan lah. Saya bila nak kahwin. Okey. Saya cakap lah bila wartawan tanya saya bila saya nak kahwin. Saya dengan awet lama saya putus. Lepas tu saya dah putus dengan awet lama. So takkan saya jujur, saya beritahu lah. Habis orang cerita dengan siapa? Saya cakap saya cerita dengan dia. Saya jujur punya orang masa tu yang dia suka saya tu. So, kecoh lah. Tapi bila dalam perjalanan percintaan kita orang tu, ada pihak juga yang macam
macam tak confident lah tengok penceritaan macam dia ingat saya nak main-main. Sebab tak sangka, sebab saya usia saya lagi muda daripada dia. Tu ingat saya ni macam nak try-try, lepas tu saya nak caw kan. Tapi sebenarnya saya nak try dia bukan sebab saya nak try dia, sebab saya selesa. Saya boleh buat borak muzik dengan dia, saya boleh borak apa saja dengan banyak, dia. Banyak benda boleh dikongsi berdua. Hampir semua benda. Iyalah. Itu yang saya decide. Bukan semua eh. Hampir semua. So jarak usia tu kalau ikutkan dalam 4 tahun gitu eh. Azamah 30. Dia bagi kakak saya. Aha, okey. Dia apa? Saya kan lebih kurang 3 4 tahun lah perbezaan usia kan? 4 tahun. Setengah lelaki ni kan dia macam very sensitive tentang usia. Dia takut nak mendekati wanita lebih berusia daripada dia. Tapi Azamah, saya bagi saya rugilah sebab bagi saya orang yang berusia ni dia lebih pengalaman, lebih matang, dia tahu macam mana nak manage situasi dan dia tidak dia tahulah macam mana kita sebab bagi bukanlah sekak budak yang muda-muda ni tak matang tapi kebanyakan dia macam tu lah, pengalaman tak cukup. So kadang orang selamba je nak buat keputusan tu. So bila orang yang emosi dah matang lah. Emosilah maknanya. Dia menjaga bahasa, menjaga tingkah laku. So benda tu menyenangkan kita lah. Senang hati tu. Alhamdulillah. Dah sekarang ni dah bersyukurlah eh, dah orang kata ada hubungan yang halal eh sebagai suami isteri kan. Itu yang paling lega sekali tu. Ya kan. Lega bila dah kahwin tu. Okey. Okey, cuba bersama Lin dalam hashtag apa tu cinta, okey? Okey, lagi kepada Azamah untuk anda sedang dengarkan surah Fasar ini dalam hashtag apa tu cinta bersama Lin, okey? Lagu Malaikat. Kabarnya lagu Malaikat ni pun ada, secara kebetulan ada kisahnya juga eh, tentang hubungan Azamah dan isteri kan? Ada. Memang ada. Sebab lagu Malaikat ni masa saya tengah buat lagu ni, dia memang tengah ada. Maksudnya kita baru nak berkawan lah. So memang lagu ni pun merupakan macam bila dengar masa first buat lagu ni memang bayangkan muka dia lah. Bayangkan. Macam tu. So dia punya feel lebih sikit lah. Feel tu lebih sikit. Sebab tu Malaikat ni lagu yang macam first time saya nak keluar lagu catchy. Sebab sebelum ni orang expect saya akan keluar lagu-lagu yang macam slow rock. Tangkap lele sikit gitu kan. Saya keluar Malaikat yang lagu macam catchy-catchy ni. Ya. Sebab tu saya macam saya takut lah. So dia yang antara orang yang memberi macam boleh cuba. Dia bagi influence, bagi saya macam keyakinan untuk proceed je untuk lepaskan lagu-lagu yang macam ni. Okey. So selepas berumah tangga pada Januari 2017 ni kan, bagaimana perubahan yang Azamah boleh kongsikan dengan pendengar Suria Cita Suria FM ni tentang kehidupan Azamah sendiri, aktiviti seharian tu? Okey. Saya rasa yang paling penting sekali dalam dalaman saya rasa lega lah, sebab saya tak perlu risau apa benda orang nak cakap sebab dia dah menjadi milik saya secara mutlaknya. Lepas tu itu yang paling penting bila dalaman kita dah lapang. So apa benda yang masalah selalunya yang kita lalu bergaduh, benda remeh-temeh kita lalu bertekak masa jadi boyfriend girlfriend tu, benda tu dah tak wujud dah. Cemburu yang sebelum ini masa jadi boyfriend girlfriend tu mungkin dah kurang lah sikit lah. Kita tak ada nak pressure-pressure part tu dah. Masing-masing dah faham, masing-masing dah percaya antara satu sama lain. So benda-benda tu yang kita rasa macam membuatkan kita lebih relax. So kita dapat menikmati kehidupan tu lah. Kalau dulu makan pun kadang tak kenyang. Sekarang ni makan, sendawa. Berk bunyi dia. Tak nama lagi cabi lah. Cabi lah tu. Okay, so sepanjang berkahwin ni kan, pernah ke Jan masakkan untuk Azamah? Dah merasa ke masakan pertama isteri tu? Sebelum kahwin dia ni rajin masak. Rajin sampai masak. Dia paksa orang makan. Makan. Sampai dia ajuk, aku masak untuk kau, kau tak nak makan. Siapa suruh masak? Aku suka makan kat luar. Okay. Tapi effort dia ada kat situ saya nampak dia ada ciri-ciri isteri dekat dia. Apa lauk yang paling sedap dia masak ni? Saya suka dia masak ayam masak kicap. Lemak. Cakap bila apa masakan Melayu dia boleh buat lah. Ya. Dahsyat ni. Hebat ni Cina ni. Google je. Google cuba. Rare ni. Jarang jumpa macam ni. Kan. Okey, tapi yang pasti berada dalam industri yang sama itu perlu kata memudahkan lagi urusan komunikasi. Betul. Kan cerita pun benda yang berkaitan. Ya, okey, tak ada konflik kat situ. Ada cuma juga. Ada juga. Biasa itu tu. Biasalah. Biasa. Tapi itulah bila cakap pasal Azamah seorang selebriti mesti peminat-peminat yang fanatik dan sebagainya. Macam Jan sendiri bagaimana? Adakah disebabkan menguruskan Azamah sebelum ini untuk beberapa tahun sebelum ini itu dah membuatkan Jan rasa lali dah tak kisah, dah tak cemburu apa dah? Atau mungkin lebih lepas kahwin lebih cemburu lagi atau macam mana? Taklah. Sebab dia dah saya punya. Cik, ayat dia kan nampak sweet ya. Okey. Tapi yalah macam bila saya saya jadi pengurus dia, mungkin mula-mula susah untuk nak
nak asing nak differentiate dia punya personal dengan kerja. Ah. So mungkin kat situ kau dia punya cabaran dia lah di situ. Sebab kadang-kadang bila saya tanya dia pasal kerja, mungkin kita tak tahu tanya sebagai seorang manager atau sebagai seorang girlfriend ke isteri lah. Ya, betul. Tapi lama-lama faham-fahamlah tu. Baru-baru dapat orang kata rentak dia lah. Okey. So panggilan masa bercinta dulu panggil apa? Takkan aku engkau kot. So, kita orang good. Kita orang memang sebab saya tak tahu beza pun. Dia ni bukan apa punca dia ni. Saya dah macam saya awak, saya awak dengan dia. Tapi okay, dia macam tu yang macam saya sayang, selalunya saya sayang awak tau. Sayang awak, aku sayang kau tau. Dia macam dia dua dalam satu. Saya, saya sayang kau tau. Wow, aku sayang awak juga. Saya tak tahu beza sebab saya selalu cakap English kat rumah, so I dengan you je lah. Okay. Manalah tahu saya selalu salah, lepas tu orang salah faham. Tapi bagi saya, aku kau tu, yelah nampak kasar. Tapi kita orang punya, abang kata komunikasi tu lebih jelas. So macam bila, macam contoh saya nak marah dia, kalau saya marah tu dengan awak, dia tak sampailah marah tu. Kalau macam, kau ni lebih ni, jangan selalu buat macam ni kan aku marah. Dia akan lebih faham yang saya tengah marah. Kalau tidak, dia macam, alah-alah dia ni, ya je dia marah. Okay. Orang sebab dia ni, perangai dia punya, dia berkawan dengan banyak lelaki tau. Sebab dia ni music director. So, dia punya sifat tu dah selalunya dah, orang kata, keras. Kasar sikit lah. Nak lembut kan susah ni. Okay. Dan lepas kahwin, apa pula yang panggilan manja takkan tak ada, Azamah? Kadang-kadang saya panggil dia sayangku. Alamak. Kadang-kadang intan payung. Kadang tengoklah, tengok pada mood. Kadang-kadang kalau dia melampau, saya panggil dia apa-apa yang patut. Tengok pada situasi. Okey. Azamah ni kelakar orangnya. Dia jiwang. Azamah ni jiwang tak, Azamah? Saya romantik komedi. Kadang-kadang dia cakap, apa? Yelah, apa? Sayangku yang bongok. Astagfirullahaladzim. Kalau DJ Lin dah kena macam tu, bye-bye jawabnya tau. Bye-bye kan, DJ? Perempuan sensitif, Azamah. Saya tak tahu lah Jen macam mana. Tapi saya suka sebab suka, benda tu yang lagi buat kita lagi rapat. Begitu pula. Tapi kalau itu saya bagi dia, tang dia bagi saya. Macam mana bunyi dia, tak tahu lagi. Itu tanda keluar radio. Okey, untuk anda yang sedang bersama Lindy Suria, anda sedang dengarkan Temu Bualin bersama dengan Hazama dan isterinya Genevieve Kam untuk segmen hashtag Apa Tu Cinta. Selama satu jam, Hazama dan isteri akan bercerita luahan hati dan perasaan tentang hubungan mereka dari bercinta sampai berkahwin. Dan untuk pengetahuan anda, Genevieve juga merupakan pengurus kepada karya seni Hazama sejak beberapa tahun lalu sampai sekarang ni lah. Maknanya orang penting di belakang tabir. Belakang tabir di sebalik kejayaan Hazama sekarang ini yang dikenali adalah inilah dia sumbangannya daripada isteri inilah. Setiap kejayaan lelaki pasti ada seorang perempuan kat belakang tu. Fuh, ayat dia bawa. Tapi Hazama jangan lupa. Kena appreciate. Memang saya appreciate. Ayolah, ni ingatkan. Baik kali. Okey, anda boleh saksikan Temu Bualin secara langsung di Facebook page Suria FM Malaysia. Lagu ni. Okey, tak nak jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Dia akan kembali selepas ini bersama Hazama dan Genevieve Kam dalam hashtag Apa Itu Cinta. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat pada bayangnya. Aku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat para bayangnya. Dari mataku aku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dekatnya mata hitam dan mata putih, dekat lagi kau dan aku. Bila aku memandang engkau, aku terlihat bulan. Bulan. Aduh. Salah. Aku terlihat bintang. Bila aku memandang kau, aku terlihat bintang. Kerana apa? Kerana engkau adalah bintang yang selesai berkedip di hati aku. Deep itu.
So kalau korang lupa, jangan tertinggal. Boleh tengok di Facebook Suria FM Malaysia atau di YouTube Suria TV. Okay? Hashtag apa itu cinta? What? Masih lagi menyaksikan hashtag apa itu cinta bersama Lin di Suria FM saat ini bersama dengan tetamu baru saja mendirikan rumah tangga, Hazama dan istrinya Genevieve Kam. Okey, dan terima kasih kepada CST Production. Okey, anda lihatkan tadi iklan video yang dihasilkan dari CST Production. Okey, siapa yang nak cari videographer ke kan untuk majlis anda dan mungkin nak buat videografi ke atau nak fotografer ke, okey, anda boleh hubungi CST Production. Okey, pastinya berpuas hati. Alright. Okey. Dan Hazama serta Genevieve. Okey. Antara menjadi pengurus, okey, dan juga menjadi isteri kepada insan yang bernama Hazama ni kan. Yang mana satu yang paling mencabar sekali bagi Jen? Aduh, kena pilih ni. Part mana yang paling susah tu? Manager ke? Manage kot. Sebab yang tu melibatkan profesional. Okay. So kadang-kadang bila dia marah secara profesional, mungkin kita pun sebagai bini terasalah sikit. Itu komplit saya. Kadang-kadang nak marah fikir dengan ni bini ni. Ha, tapi kadang kenapa lah bini aku kerja sekali? Tak, sebab kalau saya manage orang lain, mungkin ada benda yang saya pun boleh sound secara professional. Tapi sebab ni suami, alah kena diam pula, nanti dia touching. Sama je sebenarnya, kita punya situasi sama. Kan? Dia maknanya ada pro ada cons dia lah. Ada setengah tu mungkin kerja di satu bumbung di tempat yang sama tu memudahkan kan, tapi satu segi menyukarkan juga. Dia orang kata takut lebih emosional ke apa dan sebagainya. Itu konflik kan? Yang kadang-kadang saya pun terlepas pandang juga. Kadang saya pun dalam kes ni, kadang adik saya ada salah juga. So benda ni yang kita tengah nak work out supaya akan datang, dia akan lebih solid lah. Kita pun masih dalam cuba nak membezakan lah. Tapi alhamdulillah lepas kahwin ni, kita punya chemistry terhadap kerja, terhadap apa tu makin okey lah. Sebab pressure daripada tempat-tempat lain yang kecil-kecil tu dah, kita dah tak ada dah. Okey. Okey, dan cakap pasal karier Hazama dari tahun ke tahun, orang kata semakin mencipta nama dengan lagu-lagu orang kata yang menjadi bualan, siulan kan. Okey, dan kalau kita imbas balik pada tahun lepas kan, Hazama cakap pasal protege Hazama tu menjadi viral dan trending juga kan sekarang ni kan. Okey, so siapa yang membentuk Usop tu? Sejujurnya adakah Hazama atau Jen? Ya, cakap pasal Usop ni. Usop lah. Sebenarnya Usop tu, saya, nama dia bukan Usop, nama dia Apple. Bila, saya rasa kita team lah. Saya tengah mencipta
Usop ni salah satu subjek yang di mana saya nak mencipta seseorang hero yang datang daripada kampung dan dia ikon hero kampung lah. Di mana sebab saya tahu ramai ramai rakyat Malaysia yang suka yang karakter-karakter yang macam ni. Sebab tu saya bagi nama dia Usop supaya dia memang sinonim dengan orang kampung sebab rancangan reality TV memang sebenarnya yang ditonton sebenarnya peminat-peminat dia daripada khususnya daripada penduduk kampung. Luar bandar. Memang saya setting untuk khas untuk penduduk kampung supaya diorang terhibur. Hiburan ni untuk ni je. Okay. Jadi kalau ada orang kata orang yang dalam bandar, orang uptown ni, so dia nak join, okey je. Sebab saya rasa karakter ni paling dekat dengan orang Malaysia. Lepas tu kita build dan saya mendapat input daripada tim jugalah. Bukan saya seorang, ada daripada dia. Lepas tu ada ramai lagi lah kita. Okay. So kita decide untuk create Usop lah. Okey. So tapi memang sekarang ni Usop sedang disebut-sebut Azamo mungkin bakat dia memang ada pada diri dia satu tapi kena bentuk juga kan image dia apa semua kan. Tapi adakah setakat ni Azamo berpuas hati dengan dengan si Usop? Permulaan Usop ni. Untuk permulaan dia okey lah. Untuk suara saya okey lah dengan suara. Cuma saya takut tentang pembawakan diri nanti sebab takut dia tak ada culture shock ke sebab dia tak biasa dengan perhatian mungkin sebelum ni. So kita tak tahu sebab dia sekarang ni jadi viral. Takut nanti dia salah pembawakan diri nanti sikit sebanyak saya sebagai orang yang input dia sesuatu tu mungkin dipersalahkan juga. So kat sini saya yang paling penting dalam pembelajaran saya dengan Usop ialah macam mana dia nak bawa diri, macam mana dia nak survive dalam industri muzik. Itu je. Itu yang paling penting sekali. Tapi kalau kita tengok populariti Usop sekarang ni mendadak-dadak gitu kan, menjadi siulan kan. Azamah tak takut ke macam Azamah dibayangi ke atau tenggelam sikit ke? Saya kalau saya takut in the first place, saya tak ambil dia sebagai protege saya. Saya seorang yang menyayangi bakat lah. So saya tak kisah pun jika sekiranya bakat yang saya pilih tu lebih better daripada saya sebab saya rasa bangga sebab saya ada telinga, saya ada mata, saya ada hati. So saya sebab saya tak nak, saya pernah ditindas lah semata masa-masa awal pembabitan saya. So saya tak nak, bila saya dah dapat memberi peluang kepada orang ada bakat, kenapa saya nak tindas orang tu? Sebabkan rupa. So kat situ yang kita nak mengajar kat sini, contribute saya terhadap industri muzik bahawasanya yang ini dia penyanyinya. Okey, dan sepanjang bergelar anak seni lah Azamah. Orang kata tak lari, especially penyanyi kan. Dia cemuh, dia kecam, tak semua orang suka. Itu hakikat harus kita terima. So yang paling mungkin pengalaman ataupun momen yang paling tak dapat Azamah lupa, yang paling mengaibkan, I don't know, yang paling menyedihkan Azamah dan keluarga ke, kata-kata orang. Saya tak adalah sebab saya tak banyak buat statement yang saya rasa daring sangat. Aku paling kuat pun yang kes kecoh, saya peluk dia ni lah. Itu je lah. Saya peluk dia ni, lepas tu orang kata, saya minta maaf lah sebab lepas pada tu kita lebih sensitif lah. Nak upload gambar, saya takut sebab saya ingatkan benda tu cool. Macam tapi benda tu salah lah, salah tu tak salah. So saya pun belajar lebih sensitif. Tapi yang tu antara perkara yang macam kecoh jugalah dalam sepanjang saya membabitkan diri dalam industri muzik. Tu sebelum ni ada masa awal-awal lepas keluar Kedi Fantasia tu, orang chop saya poyo apa semua benda-benda tu ya. Saya nak buat macam mana? Kan. Tapi yang pasti Azamah orang kata profesional lah kan. Memohon maaf secara terbuka. Atas apa yang dibuat Sebab kalau anda kata nak dengar saya minta maaf, saya cakap bila minta maaf sebab mungkin itu magic words untuk orang dengar. Benda tu boleh buat orang lega. Saya tak kisah pun. Saya minta maaf jelah. Okey. Dan Jen pula, Jen pun tak asing cakap pasal industri hiburan tanah air. Nama Genevieve Kam ni sangat orang kata respect lah, you know. Tak tahu pula saya. Nama besar. Saja je, dia saja je. Okey Jen. Bila Jen melihat kemunculan kan artis baru especially daripada yang dicungkil bakat daripada media sosial lah semua ni kan. So, apa pandangan Jen? Sedikit sebanyak, of course social media main peranan yang besar lah. Tapi sebenarnya apa kehendak penonton sekarang kadang-kadang tak banyak kepada bakat. So bila kita nak kerja dengan artis-artis baru, kadang-kadang kita kena tanya, okey ini bakat ke viral? Sebab kalau cakap macam contohnya macam William Hung, dia terkenal tapi adakah itu bakat? Tapi at the end of the day yang tu orang nak tengok, kita nak buat macam mana?
Permintaan sebab orang sekarang suka benda-benda yang kelakar, entertaining, tapi tak semestinya kualiti tu sebagai seorang penyanyi tu ada. So itulah cabaran saya lah sebagai seorang music director ke producer. Susah juga tu Jane, nak buat kerja. Sebab bagi terror sangat nanti orang tak appreciate pun tak guna juga. Ya, end of the day, nak benda nak music tu jual atau nak music tu sedap. Sedapkan hati sendirilah. Nampak tak? Okey, ni Jen dah pun kata duduk sebumbung dengan Azamah sebagai isteri dia kan. Apa dia punya, Azamah punya perangai buruk, habit buruk dia yang mungkin ramai tak tahu agaknya, boleh kongsi sikit. Dia suka kentut bawah selimut. Azamah. Kita kena menikmati apa yang Tuhan berikan. Busuk lah. Sekiranya itu sesuatu bau. Bau tu kecintaan tau, Kak Lin. Itu salah satu cinta tau. Sebab kadang-kadang mula memang busuk bau tu. Tapi lama-lama kita kemam-kemam. Tak. Tak. Azamah, ya Allah. Tak apa, kita suka balas. Saya, dia ni kaki makan petai punya orang. Rasa-rasanya macam mana baunya tu kalau dia ada balas. Okey, faham. Tak busuk rugi lah. Okey, dan kalau bukan penyanyi, apa yang Azamah buat sekarang? Okey. Mungkin saya sekarang ni pekerja hotel lah. Saya manager, manager jadi manager kepada waiter ke, manager dia, macam tu lah. Ke steward, tercipinkan jadi manager ke sekarang ni lah. Tapi cita-cita selain pada penyanyi, apa yang pernah terbuku di hati? Tak ada. Masa zaman sekolah dulu kan cikgu tanya, Azamah besar jadi apa? Saya memang nak jadi penyanyi, saya cakap. Oh, memang dulu? Daripada kecil-kecil, sebab saya boleh menyanyi masa saya umur 8 tahun. I see. Masa tu, 8 tahun, 9 tahun, saya popular lagu Mama Aziz, Oh Ibu. Orang semua panggil saya Mama Aziz dulu. Ya ke? Ya, masa kecil. Padahal saya tahu, aku boleh penyanyi ni. Malah belajar lah. Okey, faham. Malah lah macam ni. Dia mau pelantai pun menyanyi juga dulu. Ya ke? Memang minat menyanyi. Sampai orang menyirap dengan dia. Okey, anda masih lagi menyaksikan hashtag apa tu cinta. Jangan ke mana-mana. Dia akan terus bersama anda. Dan bersama dengan Azamah serta isterinya, Genevieve Kam. Okey. Dan okey, itu lagu daripada Dato' M. Nasir, Suatu Masa. Dan Dato' M. Nasir juga adakah merupakan antara idola saya. Oh, okey. Dia influence saya lah. Dato' M. Nasir sebab lagu-lagu yang dia buat, lirik-lirik yang dia buat. Ya. Dahsyat lah. Selain pada Dato' M. Nasir, siapa lagi? Selain pada Dato' M. Nasir, semestinya Dato' Rami Sarif, Dato' Jamal, Dato' Awi, Principal Amy Search. Ramailah kira semua legend yang berada di Malaysia ni merupakan saya punya influence dan saya punya idol lah. Dan saya belajar menyanyi pun daripada diorang. Okey. Dan lepas kahwin ni, kalau ada masa terluang selalu kat mana? Port lepak ke apa dengan Jen? Kita orang tak ada masa nak memikirkan pasal sebenarnya. Tak ada masa sebab lepas saya kahwin tu, besok tu kita dah sibuk dengan kerja. So sebenarnya saya banyak habiskan masa dekat studio lagi sebab album saya tak settle lagi. Oh, okey. Mungkin lepas settle album, lepas settle mentor ni baru saya akan fikir honeymoon apa semua. Sebab memang kita tak sempat, kita paling kuat pun kita borak pasal kerja saja sekarang. Sempat nak borak pasal cinta dengan Kak Lin seorang je, eksklusif kita pasal cinta. Yang terharu DJ Lin tu. Kak Lin nak sama-sama pukul satu ke apa? Tak pulang boleh Kak Lin. Mana-mana pun. Iyalah tu. Saya okey. Okey. Dan cakap pasal sekarang ni dalam proses pembikinan album kan, mungkin peminat-peminat Azamah yang selalu dengar kalau lagu Azamah di Suria Fest, especially Suria Cinta kan, lagu Jiwang ni agaknya dalam album baru tu ada ke selit lagu Jiwang ni, tangkat-tangkat lele ni? Adalah, ada satu dua lah lagu yang, tapi tak tahulah sesuai yang tak, tapi saya rasa lagu ni yang ni yang satu lagu ciptaan tak sendawa je. Ada angin lah. Maafkan saya. Okay, ada satu lagu tu ciptaan Azlan. Azlan the type writer dengan dia lah. Saya ambil lagu tu, memang lagu tu agak jiwang-jiwang sikit. Dan album baru saya ni sebenarnya saya banyak buat experimental music lah. Sebab saya tak jual pada suara lah. Saya jual lirik dan saya jual mood dan saya jual music.
Oh, package ah. Ha, saya nak kena ada konsep, ada direction. Kalau tidak, saya tak nak album saya tu cacah marbah. Itu je lah. Okay. So, honeymoon memang untuk masa ni dilupakan seketika lah. Tak tahu ke mana, bila, ke mana ada plan nak ke mana ke? Saya nak pergi Amsterdam. Okay. Tapi jauh no pula. Lepas tu naik flight lah 15 jam. Saya rasa macam Pulau Redang je lah. Jauh benar. Beza tu. Okay. Dan bila dah, orang kata bercinta, tanya bila kahwin. Bila kahwin, orang tanya bila dapat cahaya mata kan. So ada planning apa-apa ke? Jangan tanya soalan ni. Saya dah cuba yang terbaik tau semalam. Setengah tu mungkin sekarang, yalah, sekarang ni kan mungkin ada yang tak nak anak ramai, kedua tiga orang je dah cukup. So macam mana awak? Saya dah berusia. Kan dapat anak kucing je. Jangan cakap anak kucing. Kau ni apa doa yang macam tu? Jangan panggil kau. Awak ni sayang ni, apa doa macam tu? Dengar ni, saya cakap. Muka dia. Dengar saya cakap. Saya jika sekiranya cahaya mata tu Tuhan bagi saya rezeki 10 anak, saya bersyukur satu anak pun saya, seorang pun saya bersyukur, 10 pun saya bersyukur, saya tak kisah. Sebab itu adalah rezeki dan tanggungjawab lah. Yang penting usaha berterusan. Saya mesti usaha lagi. Ya, saya. Okey, anda cuba bersama Lin dalam Suria Cinta di Suria FM. Saksikan temu bual Lin bersama Azamah dan Nisri secara langsung sekarang ini di Facebook page Suria FM Malaysia. Okey, anda jangan ke mana-mana. Lin dan juga Hazamah serta isteri akan kembali dalam hashtag Apa Itu Cinta sekejap aja lagi. Okey, cuba bersama kami di Suria FM. Kekal sihat, cergas dan bertenaga? Pakai Dinas lah! Hai Mak Wa, boleh berkenalan tak? Hai. Apa? Nak gurau akak? Akak pun dah lama bercanda kan? Kalau nak bolehlah minta nombor telefon ke, WhatsApp ke, WeChat pun boleh. Kata nak nombor telefon. Kenapa buat akak macam ni, Dek? Dek! Nampak tak? Itu antara tips dia kalau kena ngorat. Diorang ni bukan ikhlas sangat pun nak kat kita. Macam ni lagi. Jangan pernah katakan jika, jangan pernah katakan bisa pergi tinggalkan aku. Oh, senafas pun takkan ku mampu menjalani hidup tanpamu. Zahru akan kembali minggu ini untuk Suria 30. Ya, dan jangan lupa untuk dengarkan hari Sabtu ini bermula pukul 1 petang hingga pukul 4 petang. Dan Ahad adalah hari ulangannya 3 hingga 6 petang. Suria 30. Yang terlepas hashtag Apa Itu Cinta, boleh ke Facebook Suria FM dan ikuti temu bual saya bersama DJ Lin. Okey, banyak rahsia tau. Tapi macam kita orang, kita tengok. Bye.
kembali bersama kami dalam hashtag Apa Itu Cinta, kan? Semoga anda masih lagi maintain untuk bersama kami, okay? Bersama dengan Hazama dan Genevieve Kam, isteri juga merangkap pengurus dia. Semuanya lah, kan? Semuanya Jen yang buat, betul tak? Lebih kurang lah. Okey, yang pasti inginkan kulit wajah yang sihat dan berseri, anda boleh dapatkan di Nas Skincare yang bukan saja sesuai untuk kulit wajah yang normal tapi pada yang berkulit sensitif juga. Okey, Dinas juga mengeluarkan Dinas Gorgeous Botanica sesuai untuk anda yang ingin melangsingkan tubuh badan, nak kurangkan selera makan dan nak rendahkan kandungan kolesterol ke, atau mungkin nak bantu untuk detox. Okey, Dinas Skincare dan Dinas Flawless Foundation kan ada. Hebat, Dinas. Okey, kembali bersama dengan Hazama dan isterinya, Chenevi. Okey, daripada bercinta sampai kahwin, apa pemberian yang paling sweet yang pernah Hazama bagi pada Jen? Ha, itu je lah. Ha? Pernah? Ada tak? Bagi tahu apa aku bagi apa kat kau. Saya bagi apa kat sayang. Bagi tahu kat mereka. Apa dia yang paling antara yang paling sweet, yang paling manis? Sampai hati awak lupa pemberian saya. Ada ke tidak? Entah. Yang mana? Saya kalau cakap, saya macam mengungkit. Tak nak bercakap, biarkan dia. Majuklah macam ni. Tidur luar. Tak apa, malam kan saya pujuk. Ni apa hadiah yang pernah bagi yang paling berharga? Apa, teddy bear ke? Oh, cincin lah. Cincin. Itu cincin kahwin lain. Dah gaduh pula. Bukan cincin kahwin. Apa pernah bagi? Kasut ke? Dia pernah bagi bunga. Romantik lah. Bunga dengan surat cinta dalam tu yang sangat. Ui, kenapa tak bawa surat cinta tu? Ada dalam dompet. Ada sekarang? Ada. Boleh keluarkan? Tak boleh. Tak boleh? Itu antara kita dua je lah. Okey, faham. Kan saya bagi kan kena penumbuk kan malang kang. Saya tulis dalam tu, saya ngorat dia. Saya ayat manis saya bagi kat situ. Okey. Lepas tu saya dah bagi dia Pandora tu, itu first saya try. Oh, Pandora. Okay. Dia lupa benda-benda macam ni. Dia tak, dia bagi banyak sangat. Tak ingat. Banyak tau. Saya mana nak... Alas nak cakap orang dia kat saya berkira pula. Saya jujur, ikhlas masa bagi. Oh, Pandora tu dia kata, awak tunggu saya. Wah, kena lah. Cia-cia-cia. Kau je cia-cia ya. Kau main cia-cia dengan aku. Okay, itu tadi tentang Azamah. Jan pula, Azamah apa yang pernah dia bagi kat mak kan? Sepanjang bercinta ni. Dia bagi saya nasihat. Okey. Nampak tak matang tak dia apa-apa. Kau, materialistik. Barang awak, awak bagi yang tu boleh beli. Dia belanja saya tali pinggang. Dia bagi saya beg. Dari mana benda-benda yang dia bagi tu, benda-benda yang saya takkan beli punya. Okey. Sebab saya memang... Dia kedekut. bukan. Saya seorang yang jimat. So, dia betul. Ada jugalah yang dia beri-beri. Tapi saya, bukan itu yang saya nak daripada dia. Mm-mm. Saya nak masa dia, kasih sayang dia dengan dia punya hati dia. So, touchy. Mana tak kahwin, nampak ayat saya bagi. Terdiam, senyap konti sekejap kan? Ha. Okey. Dan Jen, apa yang menambat hati Jen untuk memilih Azamah sebagai dia punya husband atau suami? Dia tak tahu lah. Saya tak boleh ada suami yang semua benda lancar, macam boring ah. So dia antara yang bagi saya cabaran. Aku ni selalu buat kau masalah. Dia bagi cabaran. Dia bagi saya cabaran sikit, tapi benda tu yang buat kita lagi rapat. Okey. Dia suka cabaran. Mana kau suka ikut cabaran? Jangan cabar sangat. Okey. Alright. Dan okey, kita mungkin masing-masing sibuk kan, sibuk dengan show dan sebagainya kan. Mungkin tak sempat nak luahkan sesuatu ayat-ayat cinta dari hati ni ya. Jadi malam ni apa kata? Disaksikan secara langsung di Facebook page Suria FM Malaysia oleh peminat-peminat Suria Cinta Suria FM. Apa kata Hazama luahkan apa yang terpendam di hati? Mungkin tak sempat nak luahkan pada isteri tu, silakan. Kita macam geli pula. Itulah. Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin. Saya romantik komedi tau. Kita tak boleh romantik, kita tak reti. Tak apa, kita cubalah. Kita romantik. Cuba. Action speak louder than words. Tak, cuba. Ni tengok ni. Ni. Sayang. Baru nak feel. Saya tak tahulah cakap apa lagi. Terima kasih kerana sudi menjadi isteri saya. Terima kasih kerana menerima saya punya kelemahan. Terima kasih kerana komplitkan saya punya kelemahan. Terima kasih kerana ada untuk saya. Terima kasih untuk semuanya.
I love you. Nak nangis pula. Macam baca surat. Tak, bukan baca surat. Ini saya tak pernah cakap benda ni kat dia. So sebab saya seorang yang tak jiwang, tapi saya okeylah, saya cubalah untuk cakap benda-benda cinta, sebab dia pun komplain. Engkau ni tak pernah nak cakap benda-benda yang hari ni saya cakap. Macam tu dia kalau dia marah. Perempuan kena bebel. Dia ni bencok tau. Tak bebel tak perempuan lah kan. So thank you lah sebab menerima kekurangan saya, sebab saya banyak kelemahan. Dan thank you banyak betulkan saya, banyak nasihat saya supaya jadi manusia yang lebih better daripada sebelum-sebelum ni. Dan thank you sebab tahan dengan perangai saya lah, sebab saya rasa tak semua perempuan boleh tahan dengan perangai saya. So dia yang ada untuk saya selama ni lah. Okay. Dan pihak Jen pula mungkin nak luahkan sesuatu pada zaman yang tak pernah terluah before this. Saya boleh, tapi bahasa Cina boleh? Boleh. Saya pun tak faham. Okey, cakaplah. Aku nak sama saya tak dengar awak cakap cinta dengan saya. Melayu tu susah sikitlah. English can. I understand. You think I stupid? I understand English. I cannot reply pula. Balik je. I cannot reply balik je. Okey. Okey. Terima kasih sebab accept saya suddenly dengan saya punya kekurangan semua. Macam awak cakap tadi je lah. Lepas tu macam bertahan lah dengan saya punya bebel juga. Sebab saya rasa kejujuran awak adalah sifat yang paling saya tertarik, dan susah untuk cari lelaki zaman sekarang yang ikhlas. Especially seorang artis, so saya rasa benda tu yang entahlah, dengan suara awak pun buat saya lems. Lems tu apa? Okay, anda sedang mendengarkan dan juga menyaksikan Lin bersama Hazamah dan isteri dalam hashtag Apa Itu Cinta di Suria FM saat ini. Dan apa yang sedang berlaku, kalau anda saksikan kami secara langsung di Facebook page Suria FM Malaysia, dapat anda saksikan luahan hati Hazamah kepada isteri, begitu juga sebaliknya kan. Okay, Hazamah. Okey, Hazamah sendiri akui pernah digelar sebagai mamat exist satu masa dulu kan. Masa tu umur berapa? Saya umur 8 tahun, 9 tahun lah. Wow. Masa saya kecil lagi. Masa tu lagu tu tengah popular lah. Untuk Mu Ibu? Untuk Mu Ibu tengah popular tu. Cuba nyanyi sikit. Tuhan Yang Esa, ampuni dosa ibu, tempatkan mereka di antara kekasih kekasihmu, oh ibu, kau kasih sejati, ku taburkan doa. Tentulah. Dahsyat. Kan? Okey, hashtag Petu Cinta pun dah sampai ke penghujungnya. Sampai ke hujung, habis ke Kalin? Kenapa nak sambung lagi ke? Seronok. Sampai pukul satu lah kita. Semenjak saya masuk segmen ni, saya rasa macam saya punya cinta saya terhadap isteri saya semakin bertambah. So thank you kepada Suria FM kerana jemput saya dengan isteri saya. Sebab saya rasa segmen ni segmen yang sangat baik untuk kita share kita punya kecintaan terhadap pasangan kita. Maknanya hati dah kembali berbunga-bunga lah. Bunga kat Lin, tak sabar nak balik, dan ni hujan ni keluar. Okey, dan pesanan Hazamah kepada peminat. Okey, terima kasih kerana anda semua support saya. Teruskan menyokong saya. Doa yang baik-baik untuk kami. Jangan lupa untuk support industri muzik Malaysia dan terus mendengar Suria FM. Apa itu cinta, dan teruskan bercinta kerana cinta itu adalah cita-cita. Wah, ayat dia. Okey, so album baru bila agaknya akan muncul? Kan habis ada lagi. Album saya insya-Allah secepat yang mungkin, kalau boleh bulan depan. Kalau kita kalau tak sempat, saya akan hantar satu single dulu. Okey. Dan mungkin ada peminat-peminat baru Hazamah yang baru menyaksikan Hazamah malam ini, kan nak follow Hazamah di social media caranya? Okey. Pada anda semua yang tak tahu saya punya social media lagi, untuk Instagram saya boleh pergi ke @ @ Hazamah, Mr. Hazamah 1. Mr. Hazamah 1. Saya punya wife apa? Genevikam. @Genevikam. Lepas tu boleh follow saya dekat Twitter saya, Hazamah Azmi ataupun Hazamah Ahmad Azmi. Facebook saya, Hazamah Azmi ataupun Mr. Hazamah, Hazamah Fan ke. Itu semua saya punya. Dan jangan lupa untuk support saya punya career di mana, radio ke, kat TV ke, mana-mana ke.
support lah. Okay. Ah, dan jangan lupa untuk saksikan Mentor Millennia dan support untuk saya, Usop dan Balqis. Thank you. Okay, dan semoga Azama dan isteri akan terus bahagia lagi. Cepat-cepat dapat baby. Mudah-mudahan. Thank you, Kak Lin. Amin. Okay, dan saya juga dalam career seni Azama. Terima kasih, Kak Lin. Okay, dan Jen mungkin nak tambah ke apa-apa sebelum kita tutup tirai hashtag apa tu cinta? Terima kasih sebab jumpa kita untuk meluahkan kisah cinta kita dan mungkin tak tahulah pengalaman ni adalah bagus sebab mungkin sebelum ni kita asyik busy je. So sekarang baru dapat peluang. Peluang untuk macam oh sebenarnya kita dah kahwin lah sebulan. So terima kasih. Terlupa dah kahwin. Okay. Terima kasih banyak-banyak dan harap jumpa lagi lah. InsyaAllah. Okay. Untuk anda cuba dengarkan Surya FM. Ini lagu tajul lah. Kan? Okey, terima kasih untuk anda menyaksikan hashtag apa itu cinta bersama Lin selama sejam. Kisah cinta Azama dan isteri dikongsikan bersama dengan anda. Dan kalau nak tahu siapa tetamu Lin untuk minggu hadapan, anda pastikan terus bersama kami di Surah FM. Okay? Dan yang pasti hashtag apa itu cinta akan kembali pada hari InsyaAllah di Jumaat depan. Okay. Akan kami bawakan masa ke semasa. Dan sekali lagi terima kasih kepada penaja outfit Lin, kepada Ui Kutua, juga kepada penaja makeup Lin iaitu Acu dan juga kepada kepada Dinas Skincare dan juga kepada Starbucks Malaysia yang sudi menaja hidangan minuman kami pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Terus dengarkan Surya FM dan terus support Surya Cinta. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.